Waspadalah terhadap maraknya pencurian sepeda motor di rumah kos di Jakarta Utara. Sepeda motor trail milik penghuni rumah kos raipi gondol pencuri. Sementara itu di Jakarta Timur, sebuah helm milik pelanggan dicuri oleh orang yang berpura-pura parkir di depan toko. Kedua pencurian itu terekam CCTV. Pencurian sepeda motor trail milik penghuni kos yang berada di kawasan kampus Mercu Buana Jalan Meruya Utara Kembangan Jakarta Barat terjadi pada Selasa dini hari tadi. Pencuri mengambil sepeda motor trail yang diparkir di halaman rumah kos. Hanya dalam hitungan menit, pencuri sudah dapat melarikan sepeda motor korban yang dikunci stang. Menurut pemilik kos, pencurian itu dilakukan oleh dua orang. Satu orang melakukan pencurian dan satu lain memantau di lokasi depan kosan. Korban telah melaporkan pencurian itu ke kepolisian sektor Kembangan. Berpura-pura memarkir kendaraannya di depan toko rokok elektrik di Jalan KRT Rajiman Cakung, Jakarta Timur. Seorang pengendara sepeda motor beraksi mencuri helm milik pelanggan toko pada Senin kemarin. Pelaku mengambil helm yang diletakkan di sepeda motor dan langsung melarikan diri. Rekaman video pencurian itu sempat beredar di media sosial. Menurut karyawan toko, aksi pencurian di kawasan itu sudah beberapa kali terjadi. Mulai dari pencurian sepeda motor hingga telepon genggam. Tim Liputan, CNN Indonesia.